Oke, halo teman-teman sekalian, teman-teman YouTube ya. Kembali lagi di channel saya. Ya, terima kasih buat teman-teman sekalian yang udah like dan subscribe video saya. Semoga teman-teman sekalian selalu sehat ya, selalu berbahagia. Dan hari ini menindak lanjuti dari penyakit kaki-kaki mobil saya yang kemarin ini udah dipres ya, kaki-kakinya udah dipres, ball joint dan segala macem. Dan ini mau buka soknya ya, nanti sekalian kita tanya sama ahlinya, ahli intinya inti. Wes ya, bersama Kakang Tri. Wah, mantap tenan. Nanti kita tanya-tanya ya sama beliau ini gimana, enak servis atau enak ganti atau bagaimana solusinya ya. Oke. Yo, oke teman-teman. Jadi ini udah dibuka ya. Nih. Udah dibuka soknya. Nah, jadi satu bongkar sok dibuka. Terus ini lagi dikerjain. Ya yeah, bro, yo, jelek banget ya ibu. Ya ini lagi dibuka. Rapopo. Oke, jadi udah dibuka ya. Nih nanti ditambah gas apa ya? Dot. Wih, suwa-suwa lah nangkini ya. Ya, oke, jadi nanti kita nunggu lagi ya. Ayo ngapa kayak gini? Ganti oli. Ganti oli ya? Bagi oli nih ya, kaya? Belum. Loh? Ya, jadi itu olinya udah di ini ya, dibolongin ya biar olinya keluar. Soknya. Nanti diisi lagi olinya. Oke teman-teman, ini ya. Jadi sealnya karena udah lama dipotong ya, bro. Ya, dipotong biar. Dipotong biar lebih rapet. Wes. Kerut-kerut anti bocor. Oh siap, kerut-kerut anti bocor. Ya, ya. Nah, gitulah caranya. Nah, caranya dimasukin gitu, selip ini. Sokoin pakai mulai. Nah. Itu mantap. Tekan. Itulah tekanannya. Nah. Yo. Nah. Ini standar. Normal ya, Kang? Standar ya? Standar. Nah, ini standar. Standar ini shock. Yo, shock ya. Rumah sana velg. Oh, alah. Jadi itulah cara kerjanya. Jadi kasih gas lagi biar naik tuh. Jadi iki ganti oli ya, Kang ya? Ya, ganti oli, kasih nitrogen. Oh. Oli buat tahanan, nitrogen buat dorongan ke atas, mengikuti aluran per, permainan per. Oh. Jadi olinya dibuang, udah dibuang terus diganti ganti, ya, Kang? Iya, ganti yang baru. Ganti yang baru. Ya, kita tekan aja, tekan ke lagi. Tekan lagi. Tekan lagi. Ya. Jadi ya, tekan ya. Masuk, keluar. Kayak baru lagi. Ini munggah alon-alon ya? Munggah alon-alon. Ya, garansi 6 bulan. Oh, garansi 6 bulan. Ya nih teman-teman, yang mau bongkar sok ya. Ini garansi dari Astosok. Dari Astosok itu 6 bulan. Monggo teman-teman nanti nek mau apa? Bongkar sok bisa di sini. Ya. Oke, teman-teman nih, sekalian nih sama Pak Tri. Yo. Pak. Piye, Pak? Kira-kira, Pak, nek soke limo iki penyakite opo wae iki? Ya gini lah, Pak. Gini. Kalau terlalu lama enggak diperbaiki ya gini jalannya. Bisa rusak ini enggak bisa dipakai lagi. Wah. Ya.
action diputar-putar. Woi. Dilus, woi. Yo, diputar-putar. Iya. Enggo, ngopo iki? Enggak drat. Enggak drat. Bikin drat. Bikin drat sok ya. Tuh, dikituin. Yo, masuk keluar, masuk. Walalalala. Oke. Oke, teman-teman sekalian. Jadi ini saya mau mencoba ya. Jadi ini pernya asli Yos Limo. Per aslinya. Dan ini saya nyoba pakai pernya Velos ya, Ki. Velos. Pakai pernya Velos. Dan ini karena bannya gitu, jadi saya coba-coba untuk ceperin nanti gimana rasanya ketika diceperin. Nah, ya, jadi ini pakai pernya punyanya Velos. Oke teman-teman, mungkin karena videonya terlalu panjang ya, jadi tak bikin episode kedua. Nah, ini episode pertama nih, part satu ya. Nanti part 2-nya kita tes jalan, kita lihat gimana rasanya pakai pernya Velos, dan juga shocknya udah diperbaiki gitu ya, dan nanti apakah handlingnya lebih bagus atau gimana, kita lihat nanti. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Kembali lagi, perkataan saya di sini ini adalah opini saya, dan ya apabila ada kritik dan saran monggo disampaikan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih buat teman-teman sekalian, dan sampai jumpa di part 2. Oke.